Guys, untuk makan malam, ini kulkas nggak terlalu kosong-kosong banget sih. Makan malamnya, aku mau iniin salmon yang udah aku bumbuin. Ini salmon bumbu teriyaki, mau aku panggang di air fryer. Untuk makan malamnya, bye lo guys. Aku nggak makan malam lah. Karena kepikiran mau ini guys, nyiangin sayur biar... Ini kan tuh, aku gak ada waktu buat makan, udah biar bayi lu aja ini. Dia makan ikan doang, dua. Guys, ini aku mau nyusun stok daging cek. Dan guys, ini stok bumbu-bumbu aku nih. Ini berbagai macam negara ada. Terutama yang paling banyak itu bumbu Indonesia. Kedua, India pastinya. Ketiga, Thailand. Dan pasta-pasta gitu loh guys. Tuh. Ini bagian perminyakan di sini. Tuh, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sunflower. Ini madu. Ini apel. Apple vinegar ya. Ini saus tiram. Ini likumki wijen, saus wijen ya, pokoknya gitu deh, banyak banget. Mantul guys. Jadi ini aku rutin banget, aku sortir kayak mana-mana nih yang mau kadaluarsa gitu kan. Kalau yang masih ini aku buang, kalau misalnya udah ada kedeket gitu kan, karena namanya bumbu kan ada masa kadaluarsanya ya teman-teman. Jadi emang aku rutin untuk menggantinya. Kalau ini perbumbuan yang box-box gitu, Masako di sini, ini bumbu India semua. Ini yang udah dibuka-buka di sini, ada kapulaga India warna hijau, ini ketumbar. Gitu deh guys, pokoknya ini daun salam India. Aku juga punya sih daun salam Indonesia. Daun salam Thailand juga pada begini, kayaknya daun salam Indonesia doang yang beda gitu. Itu udah aku bekuin guys di freezer. Oke guys. Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Mutiara Bailu. Sawadikap, selamat pagi. Hari ini ada rencana Bailu mau masak, tapi kan Indian food. Mungkin Indonesia juga bisa jadi dunia masak-masak, tapi kan India sering masak ini. Nama? Namanya soyabean, sebji soyabean gitu. Biasa kan yang orang siapa gak makan yang gitu, non-veg kan, vegetarian. Untuk dia kan ini enak banget. Itu kan yang dari tahu sih bisa dibilang, karena soyabean, tahu kan jadinya dari soyabean. Jadi bisa dibilang kan itu one type of tahu bisa dibilang lah. Jadi kan Bailu mau masak. Jadi sebelum masak, tahunya orang India ya Cayangko? Apa benar? Tahunya orang India? Kan orang Indonesia punya tahu. Jadi Japanese kan tahu. Ini Indian ya, tahu. Indian tahu. Jadi kan ya udah, jadi Bailu mau masak hari ini. Tapi sebelum yang masak kan harusnya prepare dulu kan. Tadi guys, ini kan Bailu udah selesai potong yang itu
bombay, dan jahe, dan bawang putih. Nah, baik lu mau potong yang itu tomat, gitu loh. Tuh. Halo guys, ya udah baik lu yang itu potong-potong dulu, nanti masak. And nanti kan baik lu tunjukin juga gimana masak. Nanti let's see yang istriku suka tahu kan. Karena ini akan menjadi pertama kalinya Bailu masakin makanan ini guys gitu. Ini beda-beda masakan lagi nih. Ini kita berbagi resep makanan India ya guys. Siapa tahu teman-teman mau recook ya kan. Cuman emang harus beli bumbunya di toko India. Biasa kalau di Jakarta, biasanya kalau di Indonesia itu di Jakarta banyak. Atau di Molulu ya cayangku, di Cakung ya ada ya Cakung. Oh atau Bekasi Barat ada juga tuh Molulu di itu Giant. Maksudnya, Jayang Bekasi Barat. Kalau sekarang untuk bumbu-bumbu India kayak misalnya garam masalanya gitu-gitu kan. Sekarang lagi jual di Jayang gitu. Iya, sekarang Jayang hypermarket, hypermart itu ganti jadi Lulu Jayangku. Oh, gitu. Iya, Jayangku sih udah lama enggak ke sono, jadi Jayangku enggak tahu. Jayang kah? Itu udah lama enggak di Jayang. Ada jadi enak, teman-teman semuanya bisa dimasak enak. Iya, dulu. Bisa cari di situ, guys. Toko India terdekat. Terdekat. Guys, untuk bikin tofu atau tahu sabji, kita bilang ini soybean sabji tuh, itu kering guys tuh. Ya, jadi kita bisa beli di toko India nih, Indimart namanya. Pokoknya namanya soya chunks. Tuh, dia keras, ini perlu direbus dulu guys beberapa menit baru dia nanti lembut. Oke, kita pakai soya bean. Terus ini bahan-bahannya, di sini ada tomat 4 pieces. Di sini ada bawang bombay 1 pieces, jahe 2 ruas. Terus ada bawang putih 6 pieces ya, 6 siung. Terus di sini untuk bumbu-bumbunya pasti dong pakai garam masala, terus ada ini jinten bubuk, kunyit, cabai bubuk. Nah, ini cabai bubuk India tuh khas banget sih kalau menurut aku. Jadi teman-teman kalau mau beli itu harus di toko India merek Everest kayak gini ya. Ini bagus. Terus ini ada daun salam kayak gini, daun salam India, daun salam Thailand kayak gini semua, guys. Aku lihat. Terus jinten India kayak gini, jira kita bilangnya bahasa India. Oke, guys. Jadi ini nanti mau kita chopper dulu ya. Nih, berdua ini. Terus sama garam ya guys, jangan lupa. Udah itu doang guys, bumbunya. Terus dan air nanti. Oke, kita lihat proses memasaknya. Udang. Bau. Oh iya, bau soya kayak gini. Iya, mirip bau udang ya. Karena dia kering sih guys. Nih, kayak. Boleh makan juga langsung. Kayak. Beneran? Iya, bayi lupa nah. Ya, saya coba. Apa makan itu gak makan? Makan mis langsung. Ah. Keras banget, nggak no, cannot, gigi Siti kan lembut. Di sini nggak bisa, di sini doang langsung dia bisa. Ah, itu loh. Iya. Habisin. Nggak mau. Plain, rasanya plain, enak sih kak. Ya udah gitu kan. Ini kalau dikasih bumbu baru dia berasa. Ini nunggu blubuk atau gimana cengko? Nggak apa-apa, boleh. Ya udah, masukin aja. Semana kayak gue nanti kan dia ngembang, udah. No, oh, ini ya. Kan kita habisin. Sudah, cukup lah. Oke guys, ini kita udah panaskan minyak. Kita sekarang mau bikin bumbunya nih. Ini digoreng dulu, itu apa sedikit namanya? Daun salam dan jira. Jira alias jintennya. Sekarang kita masukin. Air, ada air, ya. Bombay bawang putih masuk. Bawang putih. Ini tomat terpisah ya guys. Ya, tomat terpisah nanti. Nah ini hasil tahunya atau soya beannya guys yang udah direbus tadi. Jadi dia akan mengembang sedikit. Terus dia akan lembut banget gitu loh guys tuh. Nah ini nanti airnya diperes ya kan cayangku? Iya cayangku. Cayangku mau peres. Wih, banyak air. Gitu guys. Oke nih guys, warnanya udah mulai
caramelize, ya kan, tomat di jus, tomat fresh. Wow, wangi banget ini satu rumah. Tetangga juga pasti ngiler. Tetangga ngiler, he? Masa apa nih, ya kan, wangi banget nih. Nggak tahu dia kalau yang tinggal ini berdua orang chef semua. Chef semua. Kan dia itu chef semua kan, chef ya? Semua. Masuk bumbu-bumbu campur. Oke. Apa itu bumbunya? Oh, cabe bubuk. Kalau Bailu menggunakan filling, guys. Jangan pedas, ceng. Aku berbeda. Oke. Sekarang cumin bubuk atau jinten bubuk. Garam masala. Garamnya punya masalah apa, ceng? Karena garam masala dia. Karena dia sering bermasalah. Jadinya seperti ini. Wow, masak sampai matang. Sampai dia terpisah minyak dan bumbunya ini. Wajib. Chef Bailu in action. Action camera. Wangi sekali. Ini aja rasanya, gak mau apalagi pakai yang bread aja, makan ini udah. Mm-mm, benar. Gimana? Iya, tapi kan yang kita butuh protein. Protein dari soya chunks. Nah, garam masala. Yang pink ya. Yang ini pinknya garam. Garam masala, garam laut. Oh, kalau Bailu tuh dia di tangan dulu, guys. Nih guys, tuh udah mulai berubah warna kan? Ini masih belum ya, Cenggo? Masih belum. Oke guys, dibuka. Wow, asapnya. Oh, chef kalau masak ini mulai gitu dikit, beda. Cenggo, mulai udah beda ya. Atas oh iya tuh, lihat guys, udah mulai oil dan misah dia. Tapi masih belum. Ya. Masih belum. Butuh diaduk dulu sedikit ya. Nah, ini waktunya masukin. Mhm. Yuhu, yuhu. Wow, perfect. Perfect. Kayak bakso. Iya, ini bakso India, guys. Kita bisa bilang bakso. Uset tuh. Pakai vitamin masaknya. Oke, guys. Ini bakso India ya, bakso vegetariannya. Wow. Ini pada berdua doang tapi masak sekuali gede, gila. Kan habisin kita. Beneran? Ya. Siap, siap. Kalau cocok, enak, makannya pasti banyak. Oh gitu. Iya, karena Siti suka loh soya-soya. Habis itu ntar kita kasih air, guys. Ini aku air untuk masak itu biasanya aku yang isi ulang. Cuman isi ulang lagi habis, jadi aku pakainya ini. Aqua. Nah ini teman-teman, ini stok air aku tuh. Jadi aku emang nyetok air banyak banget untuk beberapa hari ke depan. Karena kita memutuskan untuk mengkonsumsi air yang botol-botol segini karena praktis gitu. Karena kan kita berdua ini kan. Dan di Thailand itu jarang ya aku lihat orang yang pakai galon-galon kayak di Indonesia gitu kan. Jadi dia yang per 5 liter aja gitu loh, guys. Yang kayak gini nih. Nah ini kan udah habis ya, nanti aku mau beli lagi gitu. Kadang aku isi ulang, kadang aku beli gitu loh, guys. Kalau isi ulang kan tinggal pakai koin di apartemen aku. Tapi untuk minum, khusus minum ini. Kemudian masuk air. Mau coba baso? Ini ya. Oh, jangan, aku gak pakai cabai potong hijau kan? No. Kita perlu potong bombay nggak sih, Cengko, untuk lalap?
No. Air sebanyak itu. Iya, kalau gaet kurang sukanya air. Guys, setelah itu ini cayangku mau kasih lemon juice. Nah. Dikit. Dan jangan sampai keaseman, Suti tahu kan kurang suka asam. No. Baru. Aku enggak suka yang terlalu asam. Ini enggak terlalu ya. Siap. This is perfect. Berbuk-berbuk ya. Ya ini Suti lagi ambil nasi untuk Suti. Ambil nasi untuk cayangku. Cayangku minum Coca-Cola aja. Coca-Cola aja cukup. Di situ. Yeah. Oh, tisu belum Suti ambil. Yeah, tolong ya. Cayangku cuplukan makan. Aduh. Karena Suti mau banyakkan lauknya. Kan kata cayangku enak. Cayangku yang kamu. Siap. Bailu kan makan. Kan masak Bailu. Masak, siapa? Makan. Iya, jadi sayangku yang komen. Siap. Suci itu jadi komentator sekarang. Biasa kan sayangku yang komentator karena Suci yang masak. Baik, lu boleh ke makan lado? Boleh. Ih, langsung makan manisan duluan dia, guys. Kan penasaran. Ini tisu. Taruh di mana? Muat gak tisunya? Lembut, mantap. Always kan. Sayangku udah cuci tangan? Sudah, sayangku. Suti cuci tangan dulu. Meler lah dunia. Lumer. Oh, lumer. Lulus kayak gini, cengku. Gaduh. Iya. Ayo duduk, cengku. Nih, wow. Kita makan nih di kualinya, guys. Wih. Oh, makan di kuali. Jauhin, cengku, tisunya. Huh? Tisunya tolong. Tuh. Jauhin ini. Oh, jauhin. Iya. Oke. Okay. Wow. Mantap banget nih guys, bakso ala India, bakso vegetarian. Hari ini kita menunya sehat. Ini adalah 8. Guys, ini dia hasilnya, bakso ala India. Aduh, enak banget guys ini. Lembut, terus tadi wangi banget. Ini udah pas bumbunya semua. Nanti tinggal kita komen aja nih gimana kalau pakai nasi ya kan. Kita makan ini aja. Terus ini lalapannya, timunnya seger-seger banget, selada sama cabai kita gigit karena nggak tahu dikata Bailu kurang pedas. Aku juga sih pengen gigit cabai ya biar seger gitu ya kan. Nasinya basmati pastinya dong karena ini menu India ya kan. Terus ini ada manisan India di sini, ladu kesukaan sayangku gitu. Udah habis satu Bailu. Udah habis satu, nggak tahan dia. Ya udah guys, semuanya mari makan teman-temanku. Hari ini menu India ya. Wih, ambilin Siti juga. Gitu. Atau Siti ambil sendiri? Sendiri. Ambilin ke? Sendiri kali. Ambilin aja. Sekalian. Wih, banyaknya. Lapar. Laparan. Makan India. Oke, dah. Sudah. Ini dulu. Iya. Kuah. Sudah ada. Sudah, guys. Jangan lupa pakai timun loh. Oh iya. Cabe. Biar sayangku juga sehat. Sehat sekali. Ini kan air. Cocok kan pakai timun? Bismillahirrahmanirrahim. The moment of truth. Yeah, the moment of truth. Bailu gak komen kan siapa masak Bailu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya pakai bakso-baksonya dulu. Nasi. Mantap. Jujur. Enak. Tapi pakai kuah dan bakso bersama. Ini kuah bakso. Hmm.
Suka? Jujur. Rasanya tuh di lidah Suti familiar, enggak yang apa nih gitu kan. Karena soy. Dia kayak spons, enak banget, guys. Mantap ya, enggak? Mbak Lu kan suka banget. Iya, makan. Benar. Tapi ini enak. Mantap. Kenapa pizza ini? Sukses, sayangku. Makasih, sayangku. Langsung 4 bola. Enggak butuh cabai? Bunyi. Gila. Baru aja gak lagi makan cabai. Apa? Enggak. Kenapa? Enggak butuh. Sudah enggak mau pedes, malah jadi pedes. Kamu mau nambah bakso deh. Bakso nambah? Ya, terus Bayi Lu udah masak bakso banyak. Gak pernah makan bakso kayak gini kan? Bakso tahu, enggak dibikin kayak gini. Duh, enak, guys. Mantap, karena Bayi Lu sukses kalau sayangku suka. Makasih sayangku udah masakin yang enak. Sama. Sering-sering ya. Sering-sering ajarin. Jadi sukanya tangan sayangku kan magic hand. Kan udah diajarin sekarang. Beda kalau tangan Suti. Coba dulu. Mau nambah? Nambah bakso. Bakso. Bayi Lu juga mau makan? Mau nambah? Abis nggak terasa bulat-bulat gini enak? Itu penting. Nambah wajib. Mantap, guys. Jadi tuh teksturnya kan kayak spons ya, terus begitu kita gigit airnya keluar gitu loh. Enak di situ tuh sensasinya. Itu enak loh. Itu sensasinya. Gerak. Karena kita buka jendela ya. Oh iya, yeah, that's right. Meler. Aduh, enak banget makan terus. Nambah bakso? Iya, kayaknya. Kayaknya bakso gak ada rasa, langsung terus. Soalnya kayak spons. Udah pakai tangan aja habisin. Nah. Kenapa? Kan sisa dikit. Udah, segini cukup. Sayangku. Ih, bakso doang. Enak, baksonya tuh muncrat gitu di mulut.
Penuh. Penuh. Yalah. Emang kenapa? Banyaknya kemakan. Tadi bilang gak pedes, gak pedes. Tapi gak makan cabe. Kenapa? Gak tau, gak ada rasa makan cabe. Uyup. Mau uyup? Uyup. Mantap guys, itu tandanya beneran enak. Baksonya mau terus gitu kan. Gak bisa berhenti. Nah, baru taruh piring dulu. Kan nanti next round is lado. Ini juga taruh di atas kompor dulu kan. Nah, udah siap. Ini dulu tadi. Nah, penuh banget. Waktunya lado. Wih, Bailu belum minum Coca-Cola. Dessert. Gimana uyupnya? Tadi udah satu, ini nambah dua. Mantap. Always perfect ya. Lembutnya gigi. Betar-betar rasa terus. Bikin kita enjoy. Cenggo, tolong. Hai. Satu ini, satu. Oke. Fresh ya? Oke, sekarang aku juga nyobain. Gak fresh banget, semalam kali ini masaknya. Tapi perfect. Wih, masih nempel-nempel terus itu, gih. Lembutnya, aduh. Dia, ini ladu ini lembut guys ya. Lembutnya ya. Moist gitu, lembab. Karena dia bahan dasar itu susu. Terus I don't know, pakai kacang-kacang atau enggak sih? Enggak. Unsalted butternya itu wangi banget. Atau yang biasa dibilang ghee. Lembutnya. Perfect. Penuh kayaknya Bandung. Kenyang loh ini. Nah, aku kangen. Biasanya ladu ini orang India makan di saat ada festival-festival sih guys ya, kan ya. Nggak yang tiap hari makan manisan gitu. India kayak everyday makan manisan kalau festival-festival gitu. Tapi festival maksudnya bukan yang coba. Ini Bailu kalau nggak makan ini langsung habis 10. Sekarang habis langsung. Mantap. Satu ladu lagi guys, satu. Ada rambut di bangnya. Kesukaan Bailu ladu. Kalau aku suka ladu, aku juga suka ras malai. Enak deh, pokoknya enak. Enggak cocok dia minumannya. Enggak cocok kan? Enggak suka. Oke teman-teman, segitu aja video kita. Semoga teman-teman terhibur ya kan. Perut kita sekarang udah kenyang banget nih. Butuh dia istirahat. Karena kemarin kan habis ke pasar itu, wah semuanya fresh, langsung kita masak. Jadi tuh kayak semangat banget guys. Kalau setiap habis pulang dari pasar, selalu semangat banget masak. Untungnya guys, semalam tuh Bailu bantuin aku gitu, motong-motong apa dia untuk simpennya gitu ya biar rapi.
Pete sendiri ke bukain pete kulitnya, terus petainya dipotong gitu kan. Mantel kerja sama tim yang sangat sangat solid. Oke guys, itu aja vlog kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Buat teman-teman yang suka sama video kita, jangan lupa di komen, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi di next video guys. Bye. Kita tidur siang jangan gue. Tidur siang mantap. Mantap kali ini. Mantap. Mm-hmm.